Hai guys, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uang kuno yang dibeli mahal di berbagai marketplace. Dan uang kuno ini sangat fantastis dan cukup mahal harganya saat ini dan melambung tinggi. Semakin tahun dan semakin akan naik ini harga uang kuno kertas ini yang sangat memiliki nilai-nilai tinggi. Sebelum masuk kita ke pembahasannya, jangan lupa juga dukung channel ini dengan bentuk subscribe, komen, dan like ya guys. Dan jika bermanfaat, kamu juga share di media sosialmu. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu uang kuno kertas yang memiliki harga nilai jual tinggi pada saat ini, yaitu uang kuno Rp500 yang bergambar monyet. Pada saat ini uang kuno atau uang kuno lama ini yang dijual cukup mahal dari nilai aslinya, karena di kalangan banyak yang menjualnya dengan harga selangit. Uang kertas pecahan Rp500 ini tahun emisi 1992 berwarna latar hijau dengan bergambar monyet yang lagi gantung itu ya guys. Dan pada saat ini banyak yang mencari di berbagai marketplace, banyak juga yang memberikan harga mulai dari 1,5 juta sampai 8 juta. Ini sangat mahal harganya dan beragam ya guys. Ada juga yang membeli di bawah 1 juta, dan ada juga yang menilai 5 juta, dan ada juga yang memberikan nilai 50 juta. Wow, harganya sangat fantastis sekali ya guys. Di berbagai marketplace juga menjual dengan harga ratusan ribu, juga ada yang menjual uang ini dengan harga murah juga ada ya guys. Jadi tergantung kita bagaimana kita mempromosikan uang kuno itu tadi, uang kuno Rp500 yang bergambar monyet gantung itu. Jadi kawan-kawan yang mempunyai uang tersebut, tawarkan. Kalau ini video meledak, nanti akan kita buat eventnya dan kita akan membeli uang tersebut. Doakan juga guys, saya jadi kolektor dan sering nanti kita akan membuat event di sini untuk membeli uang-uang kuno yang kamu miliki. Uang kuno ini pecahan dari penarikan dan pencabutannya tertuang dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/27/PBI/2006 ya guys, dicabut dari peredaran. Jadi makanya harganya saat ini sangat cukup mahal. Jadi bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua yang mempunyai, tawarkan di komentar. Nanti kalau video ini akan meledak, mungkin akan secepatnya kita akan memberikan event untuk membeli uang kuno kertas Rp500 bergambar monyet ini. Terima kasih guys. Terima kasih juga kepada penonton yang setia yang telah subscribe dan komen like di dalam video-video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.